Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada. Al-Faqir Muhammad Rizik bin Hussein Syihab selaku pendiri dan pembina Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat di Kampung Pekancilan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin menginformasikan sekaligus mengajak untuk berkurban bersama-sama di pesantren Markas Syariat. Alhamdulillah, pesantren Markas Syariat sejak beberapa tahun terakhir menjual hewan kurban berupa domba dan kambing yang harganya sudah termasuk sumbangan untuk pesantren Markas Syariat dan penyembelihannya yang akan dilakukan oleh para ustadz pesantren Markas Syariat serta pendistribusiannya untuk para santri, penuntut ilmu, ustadz, guru, petani, pekebun, pekerja, buruh, dan warga sekitar pesantren Markas Syariat, khususnya para fakir miskin, janda lemah, serta anak yatim di wilayah Megamendung dan sekitarnya. Insya Allah, harga murah, pahala berlimpah, meraih berkah bersama Markas Syariat. Selain itu, Markas Syariat sebagaimana biasa setiap tahunnya tetap siap menerima dan menyalurkan kiriman kurban sapi maupun kerbau untuk umat di Megamendung dan sekitarnya. Insya Allah tepat, cepat, amanat, dan sesuai syariat. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.